Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Cah Rantau. Kali ini saya mau nimbang seperti biasa, seperti dua mingguan memang seperti biasanya. Lagi ngangkatin karetnya. Cuman dapat kecil-kecil untuk trip ini. Amin. Kita ke tempat penimbangan. Kemarin ada sisa dikit, Pak. Kenapa pas mau nimbang itu enggak ada yang enggak kena? Thank you.
Ini gilirannya mau mengangkat ini, mengangkat ke dalam truk. Kita angkat ke truk. Kita susun di atas. Oke teman-teman, saatnya kita menuju ke pabrik. Dan kabarnya untuk hari ini malah turun banyak, turun drastis. Kita lihat saja nanti turun berapa. Tapi aku harap sih tidak turun. Semoga kalaupun tidak naik, harganya tetap seperti kemarin 9.000. Tapi kita lihat saja nanti. Sekarang sudah sampai pabriknya. Oke teman-teman, untuk harga hari ini malah makin hancur, hancur banget. Kalau untuk minggu-minggu kemarin masih di harga 8.000, tetapi untuk hari ini harganya cuma 8.000 per kilo. Sangat-sangat prihatin, sangat nggak tahu sampai kapan harga ini bisa stabil. Malah harga turun terus. Di lain sisi harga sawit masih naik dan stabil, tetapi untuk harga karet saat ini malah sangat anjlok, sangat anjlok.